Sementara itu, pemirsa, Ketua Lembaga Riset Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Marhain Harjo, mengungkapkan fakta dokter yang meninggal karena positif COVID-19 tidak termasuk dalam tim gugus tugas percepatan penanganan virus corona yang dibentuk oleh pemerintah. Untuk itu, ia pun meminta pemerintah melengkapi seluruh dokter dengan APD dan jangan hanya berfokus pada rumah sakit yang menangani COVID-19. Berikut fakta yang diungkapkan oleh Dr. Marhain. Sampai hari ini ada sekitar 26 orang dokter dan dokter gigi di Indonesia yang meninggal akibat virus corona. Mereka terdeteksi positif virus corona sebelum meninggal dunia. Ini merupakan suatu hal yang sangat memprihatinkan, mengingat angka kematian ini untuk dokter merupakan angka kematian yang tertinggi di dunia. Dan ini merupakan suatu hal yang perlu kita cermati, apa yang menjadi penyebab tingginya angka kematian dokter di Indonesia. Kalau kita telusuri lebih dalam, maka para dokter yang meninggal ini adalah merupakan dokter-dokter yang tidak ada hubungannya dengan Satgas atau tim pemeriksa daripada COVID-19. Mereka adalah dokter-dokter yang praktek mandiri, yang merupakan dokter umum atau dokter spesialis yang tidak menjadi anggota dari Satgas COVID-19. Kalau kita lihat kenapa sampai ini bisa terjadi, yaitu karena rata-rata para dokter yang melayani pasien ini tidak mengetahui bahwa pasien yang datang berobat kepadanya adalah pasien yang menderita COVID-19. Karena hampir 80% penderita positif COVID-19 ini datang tanpa gejala. Ditambah lagi dengan persediaan APD yang terbatas, di mana pemerintah lebih menekankan untuk mendistribusikan APD ini kepada rumah sakit-rumah sakit yang merupakan pusat rujukan untuk pelayanan COVID-19. Sehingga sebagian besar dokter yang tidak masuk dalam wilayah ini, yang berpraktek mandiri di rumah sakit-rumah sakit yang tidak menjadi rujukan, hampir tidak mendapatkan APD yang memadai, sehingga timbul kreasi di antara mereka untuk membuat APD yang tidak standar yang mengakibatkan sangat rentan untuk terjadinya infeksi. Kami sangat mengharapkan kepada pemerintah untuk memperhatikan hal ini, sehingga perlindungan kepada teman-teman dokter yang bekerja tanpa pamri di tempat-tempat pemeriksaan kesehatan, baik di puskesmas maupun di klinik-klinik praktek mandiri, bisa teratasi dengan baik.